Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Samsudin pernah berucap, yaitu jangan sampai tinggalkan sholat, jangan lupa bersolawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Beliau Gus Samsudin menyampaikan pesan, bahwasannya nikmat sehat itu termasuk rahmat Allah yang paling besar. Meskipun kini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita, tapi beliau selalu memberikan pesan kepada siapapun agar selalu semangat menebarkan kebaikan. Dan ini rahasia kenapa beliau Gus Samsudin bisa senang dan ridho saat di penjara. Karena menurut beliau, jika hari-hari sebelumnya waktu malam lebih banyak digunakan untuk bertarung melawan kezoliman, melawan dukun santet, membasmi aliran sesat, sehingga waktu malam beliau jarang atau tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, Gus Samsudin saat ini merasa senang berada di sel tahanan, karena beliau ingin lebih fokus untuk beribadah, ingin lebih fokus berzikir, ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika beliau di luar sana biasanya sering dipuji orang, ingin dimuliakan orang, banyak orang yang datang, merasa dibutuhkan, maka dalam dengan ujian ini beliau Gus Samsudin mengatakan kali ini bisa lebih merasakan nikmat Allah sebenarnya. Beliau merasa inilah diri beliau yang sebenarnya, ketika beliau dijadikan di tahanan, dihina supaya bisa lebih mulia. Inilah rahasianya kenapa Gus Samsudin selalu mengatakan ke pihak keluarga belum ingin pulang. Bukan berarti tidak ingin pulang, belum ingin dibebaskan. Bukan berarti tidak mau dibebaskan, tetapi memang ingin benar-benar menggunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang selalu beliau katakan kepada keluarga istri, kepada anak angkatnya, kepada santri-santrinya, bahwa beliau masih ingin berada di dalam tahanan dan belum ingin pulang. Karena ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik musibah pasti ada barokah. Di balik kesengsaraan pasti ada berkah, di balik ujian pasti ada berkah. Oleh sebab itu beliau sangat senang berada di dalam tahanan. Walaupun ada penangguhan-penahanan, beliau belum ingin dibebaskan, beliau ingin tetap berada di tahanan supaya bisa lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar terlalu banyak tantangan dan pertarungan yang harus dilakukan. Beda ketika di dalam bisa lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan beliau kepada semua subscriber lovernya, walaupun tidak terlihat di mata dohir, tetapi menyambung secara batin karena doa antara hati dan kolbu itu menyatu. Yang terpenting nasihat beliau, di balik musibah pasti ada barokah, di balik semua ujian pasti ada berkah, dan di setiap kesengsaraan pasti ada kemudahan. Yang terpenting ho'o tenan ojo nesuan, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'ad. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber subscriber di manapun berada, semoga saudara-saudaraku di manapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran selawat-selawat saking walasai Gusti Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini kita masih diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah. Semoga umur dan waktu yang singkat ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, terutama nikmat sehat ini. Karena nikmat sehat ini masya Allah luar biasa sekali besarnya. Kita punya apapun, kalau kita tidak sehat maka tidak akan ada gunanya. Walaupun makan hanya dengan sambal, tetapi kalau badan ini sehat akan terasa nikmat. Walaupun tidur di tanah, di tikar, akan terasa nikmat kalau badan kita sehat. Tapi walaupun kita makan dengan makanan yang paling mahal, nikmatnya seperti apapun tidak akan terasa nikmat kalau badan kita sakit. Kita tidur walaupun di spring bed yang harganya puluhan juta, tetapi kalau diri kita tidak sehat maka tidak akan terasa nikmat. Oleh sebab itu mari kita syukuri nikmat sehat ini, karena biasanya hanya orang yang sakit saja yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Nah, kita yang sehat ini mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dikarenakan jangan sampai kita menyesal ketika sakit, supaya kita bisa menggunakan nikmat sehat ini untuk mendekat kepada Allah. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini saya akan menemui seorang yang berada di tempat ini. Saya mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya. Semoga saya yang tidak punya kemampuan apa-apa ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sair asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sair asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Nggih. Saya datang ke sini karena ada orang yang menantang saya berkali-kali. Ada bahkan beberapa orang yang menantang saya karena saya melakukan atau mendoakan saudara-saudara saya yang sakit. Nah, ketika saya doakan ternyata banyak orang yang menantang saya, yang tidak suka dengan saya. Dan lebih parahnya lagi mereka mengganggu, menyakiti dan mendolimi saudara-saudara saya. Ketika mereka mengundang saya, setelah itu banyak dari mereka yang mengaku kepada saya bahwa mereka belajar dari tempat ini, dari sini. Maka oleh sebab itu saya mohon maaf datang ke sini, ingin memberitahu kepanjenengan bahwa
ilmu-ilmu yang sampean ajarkan kepada murid-muridnya panjenengan itu disalahgunakan, atau memang ilmu yang sampean turunkan itu salah sehingga menyakiti banyak orang, dan kasihan kepada mereka yang disakiti, mereka yang tidak tahu apa-apa disakiti, disantet, ditenung, diteluh, dijengges. Kasihan mereka itu. Oleh sebab itu saya datang ke sini ingin menanyakan kepada panjenengan, untuk apa sebenarnya panjenengan mengajarkan ilmu-ilmu yang semacam itu kepada murid-muridnya panjenengan? Kalau memang panjenengan sesat, ya sudah, untuk diri sama sendiri, jangan malah sampai ajar-ajarkan kepada murid-muridnya panjenengan. Ini saya mohon maaf, saya berkata dari lubuk hati saya yang paling dalam, sebab saya sangat kasihan sekali dengan mereka-mereka yang sampai sakiti, sampai zalimi gitu. Itu tetap jadi urusan saya, bukan tidak menjadi urusan saya. Kalau tidak menyakiti orang lain, kalau tidak mendzalimi orang lain, itu bukan urusan saya. Tapi kalau mereka sudah mendzalimi orang lain, setelah itu mendzalimi diri saya, itu juga menjadi urusan saya. Dan lebih menjadi urusan saya lagi, ketika ilmu itu didapatkan dari panjenengan, maka panjenengan wajib bertanggung jawab dari apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka lakukan mereka dapatkan dari panjenengan. Oleh sebab itu saya minta pertanggung jawabannya panjenengan. Tolonglah, saya minta tolong ke panjenengan. Untuk apa saya mengajarkan orang seperti itu? Harusnya sampean di tempat yang seperti ini, sampean bisa menyendiri, menenangkan batin, dan tentunya untuk bisa mengerti tentang siapa sejatinya panjenengan. Bukan malah sampean mengajarkan ilmu-ilmu yang sesat seperti itu. Urusannya kon gadek ne urusanmu kena apa? Wong iki urip kanggo urusan dhewe-dhewe. Ora perlu ngurusi urusan wong liya. Urusan iki wong rene belajar ilmu nang kene. Yo tak belajari sampai iso. Dadi ora kanggo urusane wong ngurusi kaya awakmu ngono kuwi. Kuwi pan ngurusi duduk hae dhewe, ngurusi hae wong liya malia. Kenapa kok awakmu melu cawe-cawe? Namanya hak, emang punya hak masing-masing. Tetapi jangan sampai juga mengganggu haknya orang lain. Orang lain berhak untuk hidup sehat. Orang lain berhak untuk punya badan yang sehat. Orang lain juga berhak bahagia dengan keluarganya. Lalu kalau sampean mengatakan hak, lalu haknya mengganggu hak orang lain, apakah itu sesuatu hal yang benar? Dan satu hal lagi,
di dalam agama saya, agama Islam, di situ ada amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa satu orang yang disakiti, maka yang lainnya wajib untuk membantu, untuk menolong. Maka sudah menjadi kewajiban saya untuk menolong saudara-saudara saya yang ditolimi. Kalau sampean tidak mengganggu orang lain, sampean tidak mendolimi orang lain, saya tidak akan pernah ikut campur urusan orang. Saya paling anti mengurusi urusan orang. Saya paling anti. Sebab urusan saya banyak. Tidak ada gunanya saya mengurusi hidup orang lain. Yang terpenting orang itu tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau sudah menyakiti orang lain, apa ya saya tidak kasihan sedangkan saya melihat. Kecuali kalau saya tidak tahu. Kalau saya tahu, wajib bagi saya untuk membantu. Dan panjenengan ini loh, apa enggak kasihan orang lain disakiti? Kalau sampean disakiti kan tentunya tidak mau. Monggo lah enggak gelem dicubit, mbok aja nyubit. Kalau enggak mau disakiti, mbok ya jangan nyakiti. Gitu loh maksud saya. Aku ora ana urusan artinya nyapo-nyapo terserah. Aku ora tau ngurusi wong liya. Kuwi bener, kuwi biru, wis kudu urusanku. Urusanku mek jari wong sing milik belajar ilmu karo aku tak wenehi. Lek awak musir yo pangkat tak wenehi. Tujuanmu ini apa? Sir, boleh ilmu apa mek nuturi? Lek mek nuturi tak omongi mulia wae ora usah rene duduk ngene kowe nuturi aku. Mungkin panjenengan lebih tua dari saya, ilmu sampean mungkin lebih tinggi dari saya, tapi apa yang sampean lakukan itu sudah zalim kepada orang. Sampean itu mengajarkan ilmu, itu nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apa yang sampean lakukan itu salah. Kenapa salah? Karena hidup ini ada aturan dan ada peraturannya. Hidup ini ada aturan dan peraturannya. Kita ini bukan hewan. Kita ini dikasih akal untuk berpikir. Lapan jenengan ini sudah memberikan ilmu, terus ilmu itu sama orang digunakan untuk hal yang buruk. Maka sampean juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sampean berikan itu. Sebab yang sampean lakukan itu adalah jalan yang salah yang sampean ajarkan kepada orang tersebut. Gitu loh. Oke. Wong urip iki mah arep nglakoni apa? Aturan sing tak omongin itu aturan kanggu. Lek aturan kanggu itu urip terserah. Aku manggon ning kene yo terserah awakku. Aku manggon ning kono yo terserah awakku. Dadi ora nek perlu sing ngatur aku. Sing ngatur aku yo awakku dhewe. Lek kowe ora seneng yo omong. Dadi aja mek ngoceh ngalur ngidul. Aku kesel. Kowe rene wis ganggu turuku. Ya kalau semuanya panjenengan, masalah tempat tinggal mau di mana itu terserah panjenengan. Tetapi panjenengan ini sudah menyakiti, mendolimi orang lain. Aturan-aturan ini bukan untuk mengatur, saya mengatur panjenengan itu bukan. Tetapi tingkah lakunya panjenengan ini loh yang merugikan orang lain itu loh. Sampean buktinya diusik ya enggak mau. Nah, terus panjenengan kenapa kok mengusik orang, menyakiti orang? Kalau memang enggak mau disakiti, jangan jangan menyakiti. Jangankan untuk disakiti. Wong saat ini cuma ditanyain, cuma ditemui aja sampean terasa enggak enak. Lah bagaimana kalau orang lain yang sampai disakiti seperti itu? Sampean itu punya hati, punya rasa. Rasanya sampean digunakan gitu loh.
kalau nggak mau disakiti jangan nyakitin orang. Gitu loh. Wis tak omongi kat mang, kuwi darimu. Nek aku urip kuwi yo wis urusanmu. Ora perlu aku ngomonganmu. Ora perlu ngomonganmu. Mergo apa? Sing manut karo aku wis akeh. Buktine sing ngesor-ngesor kono yo akeh. Dadi ora usah nuturi, tak baleni neh yo. Aja nuturi. Dadi omonganmu nyelot iki yo nyelot nyelengit. Lek tujuanmu rene mek nyelengit, sir jajal ilmu apa piye yo tak layak. Ilmuku okat. Emang aku engko nesu mateni kowe. Terus piye? Kalau saya itu hidup saya sudah saya wakafkan kepada Allah. Sudah saya pasrahkan kepada Allah. Kalau memang saya mati, orang hidup itu pasti mati. Sekarang gak mati, besok gak mati. Gak masalah saya mati. Buat saya itu mati syahid. Gak masalah saya. Saya sudah saya pasrahkan. Gak ada ruginya untuk saya mati. Hidup juga akhirnya akan mati. Mati itu gak nunggu besok atau kapan. Setiap saat bisa saja. Bukan mati yang saya takutkan. Tetapi perbuatan yang zalim itu, yang semenang-menang seperti ini yang harus dihilangkan. Jangan sampai itu senang dengan pujian orang. Tak urunge tok tutuk nek ngomong, tak omong. Wes pokah wong moro rene sing kaya awakmu. Tapi buktine ora iso mulih. Mak mulih jeneng. Ngerti apa maksudku? Mulih jeneng teko kene. Saya tahu maksudnya panjenengan. Aman mau ngancam saya. Jangan kan saman yang mengancam 1000 kayak saman pun saya tidak takut. Karena yang saya takutkan hanya Allah. Selagi itu suatu hal yang benar. Karena yang saman itu seakan itu salah. Walaupun saya tidak bisa kembali, saya akan kembali kepada Allah. Jadi saya tidak akan pernah mundur selangkah pun dengan apa yang saman katakan tadi. Selama sampean tetap melakukan kedzaliman tersebut, jangan dipikir saya takut. Sama sekali saya tidak takut. Untuk apa saya takut di sesuatu hal yang seperti itu? Sampean kira dengan mengatakan sampean begitu saya akan takut? Tidak. Saya ke sini datangnya baik-baik. Tolonglah, jangan seperti itu. Jangan sok-sok hebat. Jangan merugikan orang lain, begitulah. Sampean mau buat apapun silakan untuk diri sampean sendiri. Tapi jangan menyakiti orang lain, kasihan. Kasihan sekali orang-orang yang sama sakiti itu. Cuma gak tahu keadaannya seperti apa, luar biasa. Sakitnya itu, gitu. Jadi saya mohonlah, sudah dihentikan. Saya gak akan kemana-mana sebelum hal sampean itu, sampean hentikan yang sama lakukan itu. Lek niat ngomong, rene, wis kok niat tenang. Rene biasanya tapi, bu, kumpung aku rong panjang tak elek mulia tetap ini ora usah ganggu aku selama sampean masih ganggu orang. Saya pun akan selalu mengingatkan panjenengan yang sampean lakukan itu salah. Jadi saya tidak akan mundur selangkah pun. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang saya takut. Saya enggak peduli zaman punya ilmu sundul langit. Kalau salah, jika datang kebenaran, salah itu pasti akan hilang. Itu prinsip saya. Wis, kok niat tenan anggun murene iki. Saya niat untuk sampean menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyalahi itu. Timbang kowe enak sing mek mulih jeneng. Mulai jeneng apa mulai saiki semuanya sudah saya pasrahkan kepada Allah. Semuanya sudah. Oh.
Oh. Allahu Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insun tajal ini jatkan maha suci. Jatkan maha sesu angdiko. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Jadi sajibkan insun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bardanas bardatas bardanas rasulun likul jinni wal insi wa syaitan. Allahu akbar. Oh.
jin kau, ya Allah taala kelamin kau, ya jin kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.